Guna mempererat hubungan antara yayasan, guru, orang tua murid, dan siswa-siswi PAUD Islam Terpadu Rumah Lebah, lembaga PAUD ini menyelenggarakan kegiatan Family Day bertema keluarga sakinah, mawadah, warohmah, wujud cinta ilahi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan hubungan antar anak dengan ayah dan ibu mereka. Acara diawali dengan beberapa kegiatan edukasi di 4 sentra, yaitu sentra bahan alam, sentra balok, sentra imtak, dan sentra persiapan yang diikuti para siswa-siswi, orang tua murid, dan para guru. Family Day ini diikuti kurang lebih 300 siswa-siswi PAUD Islam Terpadu Rumah Lebah. Setelah melakukan kegiatan di 4 sentra, para murid dan orang tua langsung menuju ke dalam gedung Sarabakawa untuk melakukan kegiatan melukis di atas tampah. Sebelum melukis di atas tampah, para guru meresmikan acara Family Day ini dengan memecahkan balon. Yang pertama, kita harapan kita tujuan untuk orang tua bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Mereka saling silaturahim, saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Orang tua bisa kenal dengan semua pendidik, tidak hanya kenal dengan satu pendidik saja. Berharap setiap episode Family Day ini menjadi sarana untuk evaluasi diri, muhasabah untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan untuk anak sendiri diharapkan Family Day ini menjadi salah satu ajang mereka untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ketika tadi mereka bisa memilih salah satu permainan bareng-bareng dengan keluarga, mereka pede. Dan juga sebagai salah satu sarana untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka sebagai bentuk rasa syukur ketika mereka datang di sini bersama keluarganya dan bertemu dengan keluarga teman-temannya yang biasanya di sekolah. Mulyani juga mengharapkan agar PAUD Islam Terpadu Rumah Lebah menjadi salah satu sekolah yang diminati dan terbaik di Tabalong. Dari Gedung Sarabakawa, Tim Liputan Pemkab Tabalong melaporkan.